السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir dalam pengajian malam Senin yang saya hormati, di sini saya menerima pertanyaan yang bunyi lengkapnya, mohon penjelasan tentang musibah dan cobaan atau ujian. Apakah ada perbedaan antara musibah dengan cobaan? Kalau memang ada perbedaannya, mohon Bapak Kiai dapat menjelaskannya kepada kami semua. Bagaimana caranya menghindari musibah itu? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seandainya kami memberikan sedekah kepada seseorang yang menurut penglihatan dan perasaan kami patut diberi sedekah pada saat itu, dan kami telah ikhlas betul untuk memberikannya, akan tetapi beberapa saat setelah itu kami berpikir bahwa orang itu mestinya tidak patut diberi sedekah karena nalar kami berjalan dan nalar mengatakan mestinya tidak perlu memberikan sedekah kepadanya. Bagaimanakah hal ini? Apakah keikhlasan kami tersebut masih berlaku ataukah sudah hapus karena nalar kami yang terakhir tersebut? Ini bunyi pertanyaan. Untuk ini saya ingin pertama membacakan ayat Al-Qur'an. Tiga ayat yang saya baca. Pertama, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Demi saya Tuhan pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, rasa frustrasi, juga sedikit kekurangan lapar, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang kamu kasihi karena meninggal, juga kurangnya tanaman dan buah-buahan. Wabashshiris sabirin, dan Muhammad, kamu hendaknya menggembirakan orang-orang yang tabah menghadapi semua itu. Kemudian ayat yang kedua,
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Sungguh orang-orang yang ternyata tahan uji itu akan dipenuhi pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Yang ketiga ayat, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kamu ingin tabah, kalau kamu ingin memperoleh dan mencapai tujuanmu, cita-citamu, segala urusanmu ingin berhasil, maka dua alatnya. Caranya, pertama sabar, tabah. Yang kedua sholat, sholat dalam dua arti. Sholat itu yang biasa, sholat dalam yang kedua dalam arti doa. Berdoa, mohon kekuatan dari Allah. Nabi sendiri memberi contoh kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila sunnah. Kalau Nabi itu terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang disebut musibah, buru-buru Nabi itu mengerjakan salat. Salat dua rakaat dalam arti bukan salat fardu, jadi salat bebas. Salat bebas itu disebut salat mutlak, sunat mutlak. Jadi kalau kita sedang dirundung malang atau di ada shock atau apa, ya, kalau ingin meniru Nabi, kita terus bayang aja dua rakaat. Niatnya nawa itu namanya usolli rakaataini lillahi ta'ala, sudah cukup begitu. Terus dengan pusatkan doa pada waktu sujud, sebab kalau sembahyang itu katanya Nabi tidak ada jarak yang paling dekat antara orang itu dengan Tuhan melebihi pada saat dia sujud. Jadi kalau kita sujud itu betul-betul tidak ada batas antara kita dan Tuhan. Ini harus kita resapi atau kita hayati, kita rasakan. Jadi pada waktu saya sujud dengan hidung dan kepala di bawah ini, ya, kita betul-betul pasrah dan mohon. Nah itu Nabi mengatakan tidak ada jarak yang paling dekat antara hamba dan hanya melebihi seperti pada waktu dia sujud. Nah pada waktu sujud itu tumpahkan permohonan, ya tidak usah diucapkan hatinya aja. Kemudian ada lagi sabda Nabi yang memberikan sugesti yang positif, dorongan yang positif kepada kita sehingga kita ini sebagai umat yang beriman supaya mempunyai ketahanan mental. Yaitu sabda beliau begini, ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan buat orang mu'min
segala urusannya serba baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaan orang yang beriman, yang mukmin itu semuanya serba baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada pada siapapun kecuali hanya bagi orang yang beriman, yang mukmin saja. Apa itu yang serba baik? In asabathu sarra'u syakar. Fakana khairan. Kalau dia ditimpa atau terkena sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Maka hal itu berarti suatu kebaikan buat dia. Kesenangan itu suatu kebaikan buat dia. Kalau dia syukuri, kalau dia berterima kasih kepada Allah. Wa in asabathu darra'u. Kalau dia ditimpa musibah, ditimpa cobaan, ujian yang tidak menyenangkan, saudara, dia sabar. Maka anak khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan buat orangnya. Jadi artinya kita naik turun serba baik. Kalau kita tengah sukses naik, kita syakar. Kalau kita turun, sobat. Sebab seberat kita naik, seberat itu pula kita turun. Seberat kita turun, seberat itu pula kalau kita naik. Sama beratnya. Orang yang belum apa-apa, belum punya ini dan itu, pengalaman, lalu tahu-tahu kaya mendadak, mungkin tidak kuat. Mentalnya tidak kuat. Sebaliknya orang yang sudah mapan, tahu-tahu melorot, atau dilepas, atau rugi, belum tentu kuat. Memang serba berat. Tapi dengan fatwa, dengan petunjuk Nabi ini, yang kita disuruh. Oleh karena itu, yang ditanyakan, musibah dan cobaan itu sebenarnya sama. Sebab di dalam menilai itu memang ada tiga kesabaran, ada tiga ujian dalam bentuk tiga. Pertama yang disebut as-sabru ala ta'ah, sabar betah mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan, atau dengan perkataan lain, paham dan betah menjalankan tugas sampai selesai, menyelesaikan tugas, kewajiban. Ini umum, khususnya kewajiban agama. Ini satu. Sabar ini juga. Ini sabar. Sampai selesai. Jangan mau berhenti, jangan mau diganggu, jangan mau dibelokkan perhatian. Di tengah kita menyelesaikan tugas. Ini satu. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Jadi sabar untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Ini juga sabar, ujian juga itu. Itu juga cobaan. Jadi yang satu, yang namanya musim ujian atau cobaan, sampai di mana orang ini kuat, bertahan, kontinu, dan sampai selesai menjalankan setiap tugas yang diserahkan padanya. Di sana, ini juga ujian ini. Yang kedua,
sampai di mana dia bisa mengekang diri, mengendalikan dirinya, emosinya, sehingga dia tidak sampai melanggar yang dilarang oleh agama maupun oleh akal yang sehat. Yang kedua, bentuk yang ketiga, as-sabru 'alal masa'ib wal makarih, tabah dan sabar menghadapi sesuatu yang menimpa di luar kemauannya, di luar apa itu jangkauannya. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Nah, ini saya kira yang ditanya yang ketiga ini. Justru yang ketiga inilah yang paling tinggi. Sampai ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah, sahabat Abdullah Ibnu Abbas, itu menilai tiga sabar ini yang paling tinggi justru yang nomor tiga. Menghadapi musibah, ujian, cobaan, ini dinilai 900 derajat. Istilahnya, beliau mengatakan 900 derajat. Sedang yang nomor dua, sabar menahan diri untuk tidak melanggar larangan, itu dinilai 600 derajat. Sedang yang pertama, sabar dalam arti kuat, bertahan, betah sampai selesai, ya kontinu mengerjakan taat, itu malah dinilai 300 derajat. Yang ketiga ini, yang ini yang saya kira yang ditanyakan, ini terbagi menjadi dua. Sesuatu yang disebut musibah atau ujian atau cobaan itu ada dua. Ada yang langsung dari Allah tanpa disangka-sangka, tanpa perantaraan siapa-siapa, langsung dari Allah. Seperti sakit, kita sakit dari Allah langsung. Atau penderitaan, atau kita kecopetan, kehilangan, kecurian, atau kita kepaten keluarga, kepaten famili, kepaten teman-teman yang kita cintai. Nah, ini artinya musibah yang langsung dari Tuhan. Ini yang kedua, musibah atau sesuatu ujian yang tidak disenangi, yang datangnya dari atau lewat makhluk, lewat orang, yaitu yang disebut gangguan-gangguan, baik gangguan itu mengenai jiwa atau mengenai badan, mengenai kehormatan, mengenai harta, ya apa sajalah ada hubungannya dengan hak-hak kita, itu diganggu oleh orang, di apa, disakiti, dirasani, dihasut, dipergunjing bapaknya ini, ya itu semua juga musibah itu. Itu juga ujian. Apakah kita mudah terpancing apa enggak? Nah, semua ini memang termasuk salah satu misi hidup manusia di dunia. Ya, dulu pernah merasakan misi orang hidup di dunia ini ada tiga. Pertama, secara prinsip
dan secara umum, yaitu untuk melaksanakan misi ibadah, ibadah kepada Tuhan. Ini dalam arti luas, ibadah yang bersifat protokoler, yang bersifat formal, maupun ibadah dalam arti umum yang berguna bagi pri kemanusiaan, dari masyarakat umum dan sebagainya, dalam rangka pengabdian kita kepada Tuhan. Ini yang pertama, misi hidup kita. Yang kedua, kita dilahirkan ke dunia ini kenapa Tuhan kok masih membuat makhluk baru yang namanya manusia? Apa tidak cukup malaikat-malaikat? Apa tidak cukup jin-jin, setan dan sebagainya itu? Kok masih membuat lagi makhluk yang namanya manusia? Perlunya apa? Nah, yang kedua, perlunya manusia bikin ini, kecuali yang pertama tadi. Yang kedua adalah untuk dijadikan khalifah, untuk dijadikan makhluk yang melaksanakan perwakilan tugas amanat dari Tuhan. Artinya dia diberi amanat oleh Tuhan untuk melaksanakan misi-misi tertentu yang namanya khilafah. Misi khilafah itu sudah pernah saya terangkan ada dua. Pertama, dalam arti mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat antara manusia dan manusia, disesuaikan dengan petunjuk Tuhan. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, dalam arti khalifah atau khilafah, yaitu bagaimana memanfaatkan pemberian Tuhan yang berupa alam ini, alam yang gersang, alam yang kita yang ada yang masih liar ini, bagaimana supaya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Ini memang termasuk khalifah. Isinya bumi. Jadi semua ilmu-ilmu yang memanfaatkan kekayaan alam, ya, menggali, mengelola, itu termasuk misi manusia. Jin tidak bisa bikin roket. Tidak bisa mengelola ini bumi apa. Minyak apa menjadi bensin, jadi premium dan sebagainya. Ini termasuk tugas hidup. Ini yang ketiga, nah ini yang justru inilah termasuk tugas utama dari manusia di dunia ini, justru untuk memenangkan dan mengatasi musibah tadi. Jadi manusia ini sengaja dibikin menurut firman Allah. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Sungguh aku menciptakan manusia ini selalu dalam ruwet, ribut, repot, serba, semua bersifat perjuangan. Mulai dia di dalam perut sudah berjuang. Ya ibunya, ya anaknya bersama-sama. Nanti kalau lahir, itu juga melalui perjuangan. Tidak ada bayi lahir yang tidak nangis. Karena itu perjuangan buat dia. Susah payah. Ibunya juga. Dan selanjutnya, anak ini terus tumbuh. Dengan melalui sahabat juga susah payah. Ujian dong. Mau jalan tegak lurus ini, mau keluar untu sakit ini, ada terus ini proses kabat-kabat ini terus
kalau kita itu periodenya itu tidak ada batas. Sampai kita itu mau kawin, bukan kabar. Nanti sudah katanya surga rumah tangga. Enggak, itu surga itu ya dari sebagian. Tapi yang benar kita hidup ini memang kita kan rumah tangga kabar. Ya. Jadi ini tentang pertanyaan yang pertama. Apakah ada perbedaan antara musibah dan cobaan? Tidak ada. Nah, cuma musibah tadi dibagi dua, ada yang langsung dari Tuhan tidak melewati manusia, ada yang lewat manusia, kita diganggu, kita di apa itu disakiti. Oh, ini ujian. Memang pada prinsipnya menurut agama kita itu boleh memberikan balasan atau apa itu yang setimpal, imbalan yang setimpal. Jadi umpama ini ya, kita di sempiling umpamanya ya, kita itu diberi hak untuk membalas sempiling. Ya, artinya dalam arti timbal balik. Tapi di dalam Al-Qur'an dikatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika min 'azmil umur. Tapi kalau kamu sabar dan mengampuni ya, kesalahan orang itu pada dirimu, wah itu dia. Jadi ini dipuji oleh Allah. Jadi membalas itu dibolehkan atau timpal, tapi kita menurut suruhan agama bersabarlah. Dalam arti jangan kamu itu terpancing, mudah terpancing. Dan ini mengenai pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sedekah. Tadinya sedekah terus merasa kurang serak, entah apa, tapi pokoknya ada semacam perasaan orang itu sebenarnya tidak perlu sedekah. Kita lalu seolah-olah kalau boleh ingin menarik lagi lah gitu, seolah-olah apa ini tidak bisa merubah nilai keikhlasan kita ya waktu berikan. Ini saya kira begini, sedekah itu hanya kepada orang yang membutuhkan pertolongan, itu namanya sedekah. Seperti yang ditanyakan ini, orang itu membutuhkan pertolongan, saya beri sedekah. Tapi ada yang sama dengan sedekah tapi motifnya lain, bukan karena membutuhkan pertolongan. Itu yang namanya hadiah. Hadiah itu tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, tidak. Seperti kita ya, kepada teman, untuk tanda mata, tanda persahabatan. Ya kadang-kadang tanda cinta, maksudnya ada itu tanda mata itu. Ya. Atau sebagai kecintaan kita kepada orang yang kita hormati, ya. Kepada pejabat, kepada guru, kepada orang tua. Dan di sini, hadiah itu tidak melihat apakah orang yang kita beri itu membutuhkan atau tidak. Itu dasarnya, motifnya hadiah. Tapi kalau sedekah, itu motifnya dari pihak, apa itu, dari pihak pemberi, itu mengharapkan pemberian. Tentu kalau sedekah itu mengharapkan pahala, pahala di akhirat. Jadi kalau kita sudah sedekah, ya sudah, sudah. Apakah sedekah kita itu dijual
namanya ya disalahgunakan, itu sudah jangan. Jangan, sudah begitu uang itu sudah terlepas dari tangan kita, kita sudah jangan menoleh lagi. Seharusnya begitu. Jadi seperti yang ditanya ini sebenarnya enggak kena ya. Ya, enggak boleh. Sudah jangan, sudah. Soalnya sebagainya ya, wis, sudah putus. Ya, kalau memang masih menyesal, ya, terang dengan sendirinya itu menurunkan nilai itu. Mungkin hapus gitu pahalanya. Jadi lebih baik ya, kalau sudah niat sedekah ya sudah merem ya, cocok ngerti lagi sudah. Mungkin orang itu kita beri sedekah ternyata keliru, dia tidak berhak sedekah. Ya apa salahnya kalau kita katakan ya sudah niat hati ya wis. Tapi saya kira ini memang otak atik begini ini kadang-kadang mengganggu. Tapi ya seperti saya pernah itu mengalami. Ada seorang yang dia itu di kotanya terkenal sebagai penipu. Penipu. Wah, dia datang cuma menceritakan ini. Pokoknya dia membutuhkan pertolongan uang. Malah bukan uang saja, minta sarung, katanya buat ibadah, ini, macam-macam lah. Nah ini ternyata anak ini memang penipu, memang suka begitu. Dan semua itu dijual. Nah, saya tahu, saya sudah waspada terhadap orang ini, saya titeni sudah. Saya ini almarhum ke Halim, itu didatangi juga oleh orang ini. Lalu saya dengan niat menolong maksud saya ya, saya beritahu pada kakak saya almarhum itu, ya ayahnya Syauki ini, kak itu penipu, jauh di luar kota, kota lain, itu begini ini. Apa jawab dia? Aku tak roh nipu, tak nipu, pokoknya aku sedekah, aku merem. Wah itu saya dapat pelajaran. Kamu niatnya apa? Niat sedekah sudah. Perkara dia menipu saya itu biar dia. Itu hak dia, itu kalau itu merupakan resiko ya resiko dia. Tapi saya tetap dapat pahala. Sebab saya niat sedekah. Nah ini buat saya pelajaran. Tapi kalau saya sudah tahu dia penipu, datang pada saya tidak memberi, tidak ada apa-apa saya. Sebab saya, sedekah saya tidak ikhlas sudah. Sebab saya tahu dia penipu, saya tidak. Tapi kalau sudah terlanjur saya memberi, tidak boleh kita itu menyesal. Bagaimanapun, katakanlah dia penipu. Ya, itu urusan dia sudah. Nah, begitulah yang pernah terjadi itu ya. Saya kira pertanyaan ini, dialami ini oleh penanya ini, gitu. Jadi inilah salah satu ya, cara atau petunjuk agama itu. Kalau sudah ya sudah, kita jangan lihat lagi bagaimana itu. Ya. Jadi semua nalar kita tutup sudah. Nah ini mengenai pertanyaan saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan penanya rasa sudah terjawab pertanyaannya. Ini jam berapa ya? Untuk mengisi pengajian, saya ingin sedikit saja untuk menerangkan apa yang pernah disampaikan pada saya bahwa ada sebagian teman-teman ingin mendengar bagaimana keterangan agama tentang kehidupan sesudah mati. Nah,
atau dengan perkataan lain, orang ini kalau sudah mati ada apa? Ini saya ingin menyampaikan dulu pendahuluan bahwa kehidupan besar ini atau dalam kehidupan besar ini atau dalam lingkungan alam semesta ini itu ada hal-hal yang kita perlukan untuk menjalankan atau melaksanakan hidup di bumi ini, yang ada sangkut pautnya yang praktis kita perlukan untuk hidup di bumi ini. Nah, ini perlu diketahui. Dan di sini agama memberikan petunjuk luas sekali. Mulai dari soal yang berat sampai yang remeh-remeh. Yang sepilih-sepilih itu diberikan. Tetapi ada lagi hal-hal yang sebenarnya tidak ada perlunya, tidak ada gunanya. Kita tahu, tidak tahu, tidak ada apa-apa. Tidak ada efek apa-apa. Kita tahu, ya tidak dapat apa-apa. Tidak tahu, ya tidak dapat apa-apa. Itu banyak hal-hal begitu. Mamanya, saya ingin tanya malaikat. Malaikat itu rupanya kaya apa? Ini guneman ya apa, ini lunggu ya apa, ini seru apa-apa kok. Tidak ada itu yang menyangkut kehidupan kita, tidak ada. Apalagi yang tinggi-tinggi mamanya ingin tahu pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mana pekerjaannya, sehari-hari itu apa. Ya kok lancar mana kok olehmu nganggur itu. Tidak nemu pegawai yang takut itu. Kan nyapa sih tugasnya? Mulanya kok udah di tukang. Tukang kayu. Ya segera penari, matuk-matuk lu bagus. Daripada menerawang, ngelamun sih enggak. Ingin tahu hal-hal yang... Nah, karena itu... Pernah seorang nabi ditegur oleh Tuhan. Kamu jangan begitu. Jangan sok, gitulah. Semua ingin tahu, tahu sampai hal-hal yang kamu tidak ada sangkut pautnya. Akhirnya nabi itu ditirukan di dalam Al-Qur'an. Ya apa itu? Ini a'udzu ya an as'alaka ma laisa Allah. Lak, ya Allah. Ma laisa laka ilmun, ya. Ma laisa laka bilmun. Kamu jangan minta-minta atau tanya hal-hal yang kamu tidak mengerti. Sudahlah. Banyak hal-hal yang kita itu tidak mengerti hakikatnya. Seperti ini, permainan nasib namanya ya. Nasib kita dan sebagainya. Tentang roh mamanya. Apa sih roh? Roh itu apa? Di mana? Itu bagaimana? Walhasil soal-soal roh ini sebenarnya tidak ada kepentingan praktis buat kita. Hidup di sini ini kau ngerti tidak ngerti wis nggun mari wis. Aku urip sih nggih. Lah nek urip kan berat dunyo wong nggih. Ya wis. Uripa wis. Lange kula pengin takon dhisik lah kula. Saya keberatan untuk hidup kalau belum tahu di mana tempat nyawa saya. Oh njaluk dipateni wuruk dadi manusia. Iya. Krono kok ndak ngerti tentang nyawa lalu kamu keberatan diberi nyawa, iya. Nah ini ndak praktis gitu. Ya sudahlah. Ya nyawa kita pakai. Ngabuan lo kok iso ngerti aneh sudah. Karena itu waktu Nabi ditanya soal roh ini, itu memang dites, mau diuji. Coba Muhammad ini kalau memang Nabi, coba ditanya tentang roh ini bisa enggak dia jawab. Ini yang menguji memang orang Yahudi, cuma lewat orang Arab. Orang Arab
Mekah itu coba kontak ke orang itu Muhammad itu. Tanya tiga ya. Kalau dia bisa jawab tepat, tiga ini betul-betul Nabi dia. Tapi kalau tidak, Nabi palsu dia. Untuk diuji, dites. Padahal Kanjeng Nabi itu semua orang tahu hidupnya itu ya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, memang buta huruf. Pokoknya hidup tidak pernah disentuh oleh peradaban atau oleh apa itu namanya ilmu lah dalam arti umum. Yang ditanya tiga. Satu, bagaimana cerita Ashabul Kahfi, pemuda 7 orang yang akhirnya karena mempertahankan agama dia lari bersembunyi di gua. Kahfi itu gua. Lalu oleh Tuhan dia ditidurkan di gua itu selama 300 tahun. Bukan 3 hari, 300 tahun. 3 abad dia tidur. Ini memang terjadi. Dan cerita ini cukup dikenal di dalam buku-buku atau kitab-kitab suci agama-agama dulu. Kristen, Yahudi, kenal ini. Nah ini sampai di mana Muhammad ini bisa menjawab? Ini satu yang ditanya. Nomor 2 tentang cerita yang di semua agama ada, yaitu seorang raja yang perkasa yang bernama Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain. Ada yang menerjemahkan apa? Alexander the Great. Ya, Dzulkarnain. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba tanya tentang roh. Roh itu bagaimana dan di mana dan apa? Nah ini yang ketiga ini, itu yang pertama, kedua dijawab. Nah itu tersebut di dalam surat Al-Kahf, dipaparkan di sana. Padahal Nabi tidak pernah membuka atau membaca buku yang manapun. Jadi jelas ini dari wahyu. Berarti Kanjeng Nabi ini betul-betul Nabi karena dia diberi wahyu langsung oleh Tuhan, tidak lewat guru, tidak lewat buku, tidak lewat siapa-siapa. Yang ketiga, nah ini Nabi justru dilarang menjawab. Waktu mereka tanya tentang roh ini penuh, ini serba rahasia. Yang sebenarnya manusia ini tidak tahu pun gak apa-apa. Gak ada pengaruh apa-apa untuk kehidupannya di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, untuk tanya hakikat roh, yang sejatinya roh itu bagaimana, dikatakan kulir ruhu min amri robbi. Jawab begini aja Muhammad, bahwa tentang roh ini adalah wewenang Tuhan. Titik. Ini wewenang Tuhan. Sudah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang kamu ketahui dari gejala-gejala roh, dari apa itu namanya, sifat-sifat atau pengaruh-pengaruh dan peranan-peranan yang kamu ketahui.